Seorang remaja putri ditangkap polisi karena terlibat dalam geng motor pimpinan Mardio alias Klewang. Remaja 3 SMP ini ikut dalam sejumlah penyerangan dan pengerusakan warnet. Bunga ditangkap Rabu malam di rumah orang tuanya di kawasan Tambang, Kampar, Provinsi Riau. Remaja putri ini adalah salah satu anggota geng motor pimpinan Klewang alias Marijo sejak sekitar 4 bulan terakhir. Keterlibatannya dalam geng motor Klewang berawal dari ajakan sang pacar. Orang tua Bunga yang hanya kuli bangunan terpaksa menjual tanah warisan agar bisa memiliki sepeda motor. Pernah ikut pada saat penyerangan di mana? Yang pernah ikut? Waktu penyerangan di kota. Penyerangan di kota. Sementara pihak orang tua tidak tahu menahu soal keterlibatan putrinya dengan geng motor. Anaknya menggunakan alasan belajar di rumah teman sampai mengikuti kegiatan sekolah agar bisa pulang pagi. Setidaknya 3 kali dalam sepekan, para remaja anggota geng motor ini berkumpul merencanakan aksi perusakan, penghancuran, dan penyerangan. Yusriel Ardanis dan Oki Sulistyo melaporkan dari Pekanbaru, Riau.